Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cemilan dari tahu. Ini enak banget untuk kita cemil-cemil di sore hari, ataupun ini juga cocok banget untuk kita bikin isian snack box, ataupun kita juga bisa bikin untuk jualan, bisa dijual di pasar-pasar ataupun di warung-warung terdekat. Nah, ini kita siapkan tahu putih. Ini aku pakai tahunya yang tawar, juga bisa boleh pakai yang ada rasanya. Kemudian ini akan kita haluskan sampai nanti benar-benar halus. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita angkat dan kita buka. Kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita siapkan telur 2 butir. Nah, ini kenapa kita taruh wadah yang berbeda, supaya nanti kalau telurnya udah rusak itu nggak langsung kena telurnya, jadi bisa kita buang dan kita ganti. Kemudian di sini kita tambahkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini ada bawang putih yang sudah digoreng, kemudian brambang atau bawang merah juga sudah digoreng. Kita cemplungkan langsung ke dalam choppernya. Setelah ini kita tambahkan lagi tepung terigu. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi sedikit air. Setelah ini kita akan haluskan kembali semua bahan. Nah, ini semua bahan sudah halus. Sekarang kita akan letakkan dulu adonannya ke dalam mangkuk. Nah, ini sisa-sisanya kan masih suka pada menempel, ini kita ambil, sayang ya soalnya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan, di sini ada wortel yang sudah aku parut. Kemudian di sini ada daun bawang sudah aku potong-potong. Kemudian ada kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi bubuk dan garam secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Oh ya, tadi ada satu bahan lagi yang ketinggalan, yaitu merica bubuk. Nah, ini akan kita aduk-aduk kembali sampai nanti semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan cetakannya ya. Tapi bisa pakai cetakan kayak gini ataupun bulat juga boleh. Kemudian di sini aku tambahkan bahan lainnya, yaitu telur puyuh. Nanti ini kan kita taruh di atasnya supaya anak-anak lebih seneng. Nah, ini sekarang kita akan cetak adonannya. Pastikan sebelum kita masukkan adonan, cetakannya sudah kita olesi dulu dengan minyak ya, supaya nanti nggak lengket. Nah, ini telur puyuhnya tinggal kita masukin aja ke dalam adonannya, tapi jangan sampai tenggelam, jadi masih ada kelihatan sedikit gitu. Nah, ini akan kita cetak lagi, caranya juga sama seperti tadi. Kita masukkan adonan 1 sendok juga cukup. Kemudian kita letakkan telur puyuhnya. Kita akan cetak semuanya sampai adonan habis. Kalau sudah habis, kita akan kukus. Pastikan sebelum mengukus, airnya itu sudah mendidih terlebih dahulu ya. Kemudian baru kita akan masukkan semua adonan yang sudah dicetak ke dalam kukusan. Setelah ini kita akan kukus selama kurang lebih 25-30 menit aja udah cukup. Nah, ini sudah selama 25 menit dikukus, hasilnya seperti ini Fluffies. Ini sudah mateng, aromanya udah harum banget. Ini akan kita dinginkan ya. Nah, ini sudah dingin. Ini langsung aja akan kita lepaskan dari cetakannya. Nah, ini karena cetakannya tadi kita lapisin dengan minyak, jadi pas ngeluarinnya itu lebih mudah, jadi nggak lengket gitu. Nah, setelah ini baru kita akan goreng. Nah, untuk menggorengnya kita akan perlu telur untuk balurannya. Ini akan kita ambil satu telur, kemudian nanti kita akan kocok lepas. Ini satu aja ya, nanti kalau kurang gampang kita ambil telur lagi lalu kita kocok lagi. Nah, ini sudah rata. Sekarang kita cemplungin tahu telurnya ke dalam kocokan telur. Nah, kita akan aduk rata. Setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Di sini kita siapkan minyak. Kalau bisa minyaknya agak banyak supaya nanti pada saat goreng dia tenggelam. Pastikan
sebelum memasukkan tahu telurnya, minyaknya itu tidak harus benar-benar panas ya. Dan kita akan goreng, ini nggak bisa sekaligus karena jumlahnya banyak, jadi kita akan goreng menjadi beberapa kali bagian. Dan kita bolak-balik supaya nanti matangnya merata dan juga warnanya juga cantik merata. Nah, Flavis, Flavis bisa lihat ini tahu telurnya warnanya sudah cantik banget, matangnya juga udah merata banget. Ini sekarang kita siap untuk angkat. Nah, ini kita akan goreng lagi sisa tahu telurnya karena tadi kita goreng sekaligus gak muat ya, jadi kita goreng menjadi dua kali bagian. Sekarang gorengnya juga sama, kita akan balik-balik supaya matangnya merata dan warnanya juga cantik merata. Kalau misalnya sudah seperti ini tandanya sudah matang. Sekarang kita sisihkan. Kemudian kalau mau langsung dimakan boleh, kalau misalnya Fafis mau untuk dimasukkan ke dalam wadah lalu dijual juga boleh. Tapi kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam wadah kayak gini, diusahakan sudah dingin ya, biar nanti nggak kemeringat. Takutnya kalau masih panas dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, terus dia kemeringat, nanti cepat basi. Ini sudah siap. Kalau misalnya Fafis mau jualan, jangan lupa diberi cabai rawitnya. Ini cabai rawitnya nggak ada yang hijau, jadi aku pakai yang putih juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan staples. Bisa juga Fafis pakai solatip. Nah, ini hasilnya seperti ini Fafis. Ini rasanya enak banget, cocok banget misalnya Fafis kalau mau nitip-nitip ke warung ataupun mau dijual di pasar, ataupun juga bisa untuk isian snack box. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini kalau misalnya Flavis mau langsung dimakan juga boleh. Nah, ini hasilnya kayak gini Flavis, ataupun misalnya Flavis mau bikin acara arisan, yasinan juga ini cocok banget. Yang penting cabai rawitnya jangan sampai ketinggalan. Nah, ini aku akan cobain resep tahu telur kita hari ini. Ini rasanya enak banget, apalagi dimakan pakai cabai rawit. Ini aku suka banget kalau sore-sore itu makan kayak gini di teras, terus sambil minum teh ataupun minum kopi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin cemilan untuk pagi hari ataupun untuk sore hari. Pertama kita akan bikin kacang hijau, nanti kan kita bikin bubur ya. Ini aku siapkan kelapa sudah diparut, nanti kan kita bikin santan yang seger, jadi biar rasanya lebih enak. Dan juga di sini untuk bikin bubur kacang hijaunya aku pilih gula jawa kualitas yang bagus banget, supaya nanti rasanya enak banget. Ini aku belinya yang asli, yang dari petaninya langsung. Kemudian yang kedua, kita akan bikin resep martabak telur. Di sini kita siapkan telur dan juga ada kulit lumpia. Kemudian di sini nanti kita pakai daun bawang juga. Ya, daun bawangnya agak banyak supaya nanti rasanya lebih enak lagi. Sekarang kita akan rebus terlebih dahulu kacang hijaunya ya. Ini kacang hijaunya sudah direndam dengan air selama 3 jam baru kita akan rebus. Untuk merebusnya di sini siapkan air sebanyak 1,5 liter dan daun pandan supaya nanti aromanya lebih harum. Kemudian kita akan nyalakan api, kita akan rebus sampai nanti kuahnya hampir asat ya. Nah, seperti ini Flavis, ini airnya udah asat. Kita tambahkan lagi santan. Ini tadi aku siapkan santannya sebanyak 1,5 liter dari 1 butir kelapa. Kalau misalnya Flavis nggak ada santan yang seger, Flavis juga bisa pakai santan yang instan, nanti tambahkan air.
Kemudian di sini kita tambahkan gula jawa. Ini gula jawanya aku siapkan sebanyak seperempat. Pilih gula jawa yang bagus ya supaya rasanya lebih enak. Tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah diberi santan nggak usah ditutup lagi karena takutnya nanti santannya pecah. Jangan lupa harus sering diaduk, apinya cenderung ke kecil aja. Nah seperti ini pelapis ini kalau nggak diaduk terus nanti bludak tuh santannya pecah. Nah ini yang masih akan kita masak sampai nanti santannya tanek dan kacang hijaunya juga sudah mulai empuk banget seperti ini pelapis. Ini sudah mateng. Ini tipe kacang hijau yang encer ya. Waktu itu aku pernah bikin yang versi kental. Hari ini aku bikin versi yang encer. Ini bubur kacang hijau sudah matang. Sekarang kita sisihkan. Dan kita akan bikin martabak telurnya. Siapkan mangkuk. Kemudian kita akan pecahkan telurnya. Untuk telurnya di sini aku pakai sebanyak 5 butir. Kemudian setelah ini kita tambahkan sejumput garam. Dan ada kaldu sapi bubuk, sejumput aja. Kemudian kita akan kocok sampai nanti telurnya campur rata dengan bumbu. Kalau sudah kita akan masukkan daun bawang, sudah tadi kita potong-potong. Ini daun bawangnya agak banyak ya, supaya nanti rasanya lebih enak. Kemudian kita akan aduk rata. Setelah ini kita akan langsung memasaknya. Di sini kita akan siapkan wajan, beri minyaknya nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita siapkan lumpianya, kita akan taruh di bagian bawah. Ini aku siapkan sebanyak 5 lembar, kita totok di sini. Kemudian setelah ini kita akan masukkan telurnya. Kemudian kita akan tutup lagi pakai kulit lumpianya. Kalau misalnya Flavis punya kulit lumpia yang besar, nggak usah pakai sebanyak ini, nggak apa-apa. Kemudian, kalau kira-kira bagian bawahnya sudah agak mateng, kita akan balik, baliknya hati-hati. Kemudian, setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya pakai apinya yang kecil ya, supaya nanti dalamnya mateng. Nah, ini akan kita balik, kurang lebih 2-3 kali balikan. Kalau sudah mateng, kita langsung siapkan di talenan dan nanti kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian supaya nanti maknya lebih gampang. Nah ini kulitnya kelihatan banget kemeripik ya dan dalamnya empuk banget. Nah aku suka banget makan martabak ini, biasanya aku makan pakai cabai rawit hijau. Atau kalau misalnya Flavis nggak mau pedes ya boleh makan gini aja. Ini rasanya enak banget. Ini cocok banget untuk cemilan misalnya pagi-pagi ataupun sore hari. Nah, apalagi tadi kan kita tambahkan menu lainnya. Di sini kan ada kacang hijau ya. Ini tadi kacang hijau sudah mateng. Ini masih anget-anget, enak banget kalau diampas masih anget-angetnya. Apalagi tadi kita tambahkan menu lainnya ada martabak telur. Wah, menu yang cocok banget untuk sarapan pagi hari ataupun cemilan sore hari. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pelapikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep lemper yang enak banget. Di sini aku siapkan beras ketannya sebanyak 2 kg yang sudah aku cuci bersih ya. Kemudian kita akan rendam dulu beras ketannya selama 4 jam, baru nanti kita mulai proses berikutnya. Sambil menunggu berasnya direndam, kita akan bikin isiannya ya. Untuk bikin isiannya di sini aku akan memakai daging giling. Ini aku siapkan daging giling sebanyak 1 kg. Kita masukkan dulu ke dalam wajan, kemudian kita siapkan bumbunya. Di sini aku pakai bawang merah sebanyak 14 siung, kemudian ada kemiri 4 butir, ada 6 bawang putih dan 1 sendok teh merica. Nah, setelah ini kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskan memakai ulekan, tapi juga bisa menghaluskan memakai blender ataupun chopper. Tambahkan lagi garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita akan ulek lagi sampai nanti halus. Baru nanti kita akan masukkan ke dalam panci atau wajan berisi daging gilingnya. Kita tambahkan lagi gula jawa atau gula merah sebanyak 300 gram ya.
Kemudian 3 lembar daun salam supaya nanti lebih wangi. Tambahkan lagi lengkuas besarnya kurang lebih 2 jempol. Kemudian 1 batang serai dan ada santan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kalau semua bahan sudah masuk, kita akan ratakan sebentar menggunakan spatula. Baru nanti setelah ini kita akan masak. Nah, untuk memasaknya caranya begini, Flavis. Pertama-tama kita pakai api besar dulu. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Nah, Flavis, untuk membuat isian lemper yang seperti ada di resep ini agak sedikit perlu sabar ya, karena prosesnya agak lama. Kita akan aduk-aduk-aduk sampai nanti airnya asat. Kemudian kalau misalnya airnya sudah asat seperti ini, nah tapi masih ada sedikit basah, kita akan masih aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar kering, supaya nanti lemparnya itu jadinya awet, Flavis. Oke? Nah, ini hasilnya setelah dimasak dan sudah kering. Sekarang kita akan dinginkan. Kalau misalnya males membuat isian daging seperti ini, boleh pakai abon aja juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tengok berasnya. Ini berasnya sudah direndam selama 4 jam. Kita akan tiriskan. Nah, karena ini sudah dicuci dengan bersih tadi sebelum direndam, jadi nggak perlu aku cuci lagi. Nah, sekarang kita akan kukus berasnya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan kukusannya dari Viera, ini cantik banget, tutupnya juga kaca. Kemudian di sini ada 2 sarangan, jadi kalau misalnya memasak banyak langsung aja jadi 1. Karena tutupnya kaca, jadi nanti kita bisa ngintip pada saat kita masak. Nah, sekarang kita akan tuang berasnya ke dalam kukusan, tapi aku pakai selapis dulu aja, 1 sarangan dulu. Kemudian kita akan kukus selama 1 jam. Setelah air mendidih ya, ingat ya, 1 jam setelah air mendidih. Kalau sudah setelah 1 jam kita masak, kita angkat dan kita akan karu ya. Nah, cara ngaruknya gini, Flavis. Kita akan ambil beras yang sudah tadi kita kukus, lalu masukkan ke dalam wadah, baskom boleh, mangkok boleh, yang penting besar ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan santan. Nah, di sini aku menggunakan santannya dari Kara ya. Maksud aku santan instan, boleh pakai merek apa aja, karena di sini kita tuh perlu santan yang bagian kanilnya aja atau santan yang kentalnya aja gitu loh, Flavis. Nah, kalau misalnya Flavis susah untuk membuat santan dari kelapa asli dan ngambil bagian kanilnya, Flavis bisa pakai santan instan. Kemudian tambahkan lagi air sebanyak 400 ml dan garam sebanyak 2 sendok teh. Kita akan aduk-aduk supaya semua bahannya rata. Baru kita akan tuang santan ini ke dalam ketannya. Nah, caranya sedikit-sedikit ya nuangnya, jadi nggak boleh langsung sekaligus banyak. Sedikit-sedikit, kalau misalnya sudah agak rata, kita tuang lagi sedikit-sedikit lagi. Nah, sampai nanti santannya habis, kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Kemudian setelah ini kita akan kukus lagi ya. Nah, kita masih menggunakan kukusan yang sama, tambahkan lagi air karena tadi sudah sedikit asat. Ini nggak perlu dicuci, langsung aja kita tuang ketan yang sudah kita karu dengan santan. Nah, kalau semua sudah dituang, kita akan kukus lagi. Jadi emang agak sabar bikinnya ya, tapi nanti hasilnya enak banget, Flavis. Nah, ini kita akan kukus lagi selama 1 jam setelah air mendidih. Oke? Kalau misalnya sudah 1 jam kita masak, kita akan angkat lagi. Nah, kita siapkan isiannya. Ini tadi isiannya sudah tadi kita buat. Dan daun pisang untuk membungkus. Dan juga ada tusuk gigi. Boleh pakai tusuk gigi ataupun pakai staples juga nggak apa-apa. Nah, cara membungkusnya seperti ini, Flavis. Kita ambil kain lap supaya nanti nggak panas di tangan. Dan juga kita akan lapisi dengan plastik supaya nggak lengket. Caranya, kita ambil ketannya, kemudian kita pipih-pipihkan seperti ini. Kalau sudah pipih, kita akan letakkan daging giling isiannya di tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian kita akan gulung. Nah, caranya seperti ini ya, Flavis. Gampang banget kok, Flavis, nggak usah khawatir. Dan nanti hasilnya juga enak banget. Nah, kalau nanti bentuknya sudah gilik seperti ini dan sudah terbungkus rapi dengan ketan, lalu kita akan siap untuk membungkusnya.
siapkan daunnya untuk membungkus. Gampang banget kok pelapis untuk membungkusnya. Kita seperti membungkus kalau kita bikin lontong. Nah ini harus benar-benar set gitu ya, nggak boleh longgar daunnya. Kemudian kanan kirinya akan kita kunci menggunakan tusuk gigi seperti ini. Nah, aku mau kasih tahu Flavis di rumah nih, kalau misalnya Flavis bikin lemper dengan cara seperti ini, itu mau 3 hari nggak dimasukin kulkas juga nggak bakalan basi. Apalagi kalau mau dimasukin kulkas, itu bisa lebih awet lagi, buat sebulan itu nanti nggak akan basi dan dimaam masih tetap enak. Tapi caranya, kalau mau maam nanti dikukus lagi ya. Nah, cara-cara seperti ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang di desa. Bayangkan Flavis kalau orang mantu atau punya gawe di kampung itu kan, kalau zaman dulu tuh nggak punya kulkas Flavis, jadi mereka itu masak itu sehari sebelum hari hajatan dan sehari setelah hajatannya pun rasanya masih enak. Nah, cara bikinnya itu seperti ini Flavis. Nah, ini bagian ujungnya digunting-gunting supaya lebih rapi ya. Nah, setelah ini kita akan kukus lagi kurang lebih selama 1 jam, jadi biar benar-benar tanak. Ingat 1 jam itu setelah airnya mendidih ya. Nah Flavis, ini setelah 1 jam dikukus hasilnya seperti ini harus langsung diangkat ya, benar-benar harus begitu matang langsung diangkat dan diangin-anginin. Nah kira-kira seperti ini hasilnya Flavis. Ini setelah dingin, ini rasanya enak banget, pulen, manisnya pas dan juga awet. Memang rupanya itu nggak secantik lemper-lemper yang ada di toko-toko ya, tapi untuk rasa dan awetnya itu juara. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin cemilan yang enak banget. Namanya kue koci. Ini kita akan bikin pertama-tama bahan isiannya dulu ya. Di sini aku pakai airnya sebanyak 300 ml, kemudian gula jawanya sebanyak 300 gram dan ada 2 lembar daun pandan supaya nanti aromanya lebih wangi. Kita akan masak gula jawanya sampai nanti mencair. Baru setelah itu kita akan siapkan kelapa parut. Ini aku pakai kelapa parutnya sebanyak setengah aja. Kemudian masukkan kelapanya. Kita akan masak sampai nanti semuanya tercampur rata dan nanti jadinya kayak asap gitu loh. Kering airnya. Kayak kalau misalnya kita bikin selai nanas gitu. Nah, kalau udah kering seperti ini, kita sisihkan, kita biarkan sampai nanti dingin. Setelah itu kita akan bikin kulitnya. Untuk bikin kulitnya, di sini aku pakai tepung beras sebanyak 500 gram. Kemudian ada garam sebanyak setengah sendok teh. Nah, setelah itu kita aduk sebentar, kemudian kita akan tambahkan santan. Untuk santannya di sini aku pakai 400 ml dari setengah butir kelapa ya. Nah, nuang santannya itu jangan semuanya, jadi sedikit-sedikit. Kita tuang santannya, kemudian kita aduk-aduk lagi, kemudian kita tuang lagi, kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini supaya nanti nggak langsung kebanyakan gitu. Nah, ini karena susah pakai spatula, jadi aku akan uleni pakai tangan aja. Tapi kalau bisa nggak usah khawatir, tangan aku sudah bersih banget kok. Kita akan terus uleni, kemudian sambil sedikit-sedikit kita tuang santan sampai nanti adonannya itu halus atau adonannya itu kalis. Pokoknya adonannya itu sampai nggak lengket di tangan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah adonannya jadi. Kemudian setelah ini kita akan siapkan pembungkusnya. Untuk pembungkusnya aku akan pakai daun pisang. Nah, untuk daun pisangnya ini sudah digarang terlebih dahulu. Nah, supaya nanti nggak lengket, kita olesi pakai minyak goreng. Jadi caranya kita olesin pakai kuas seperti ini, satu persatu sampai nanti semuanya diolesi rata dengan minyak goreng. Nah, ini sudah semuanya diolesin pakai minyak goreng. Sekarang saatnya kita akan bungkus semua bahannya. Caranya gini Flavis, kita ambil dulu adonan putihnya atau adonan kulitnya. Kita ambil secukupnya aja lah ya. Kemudian kita bulet-buletin. Kita pipihkan. Nah, setelah ini kita akan letakkan
adonan kelapanya di tengahnya. Nah, kemudian kita akan bungkus adonan kelapanya menggunakan adonan putihnya. Nah, setelah ini kita ambil daun pisangnya, kemudian bentuk daun pisangnya seperti kerucut. Kemudian setelah itu masukkan adonannya. Sekarang kita akan lipat. Caranya gini, Flavis. Lipat kanan kiri. Kemudian kalau misalnya masih ada sisa seperti ini, kita gunting supaya rapi. Kemudian bagian ujungnya kalau kepanjangan juga kita gunting. Nah, setelah itu kita akan lipat ke bagian dalam. Nah, hasilnya seperti ini kue kocinya. Kalau semuanya sudah selesai dibungkus, kita siapkan kukusan. Kalau sudah panas, baru kita masukkan kuenya. Di sini aku mengukusnya menggunakan kukusan dari Viera. Di sini kukusannya ada 3 tingkat. Jadi kalau misalnya Flavis mau ngukus dalam jumlah yang banyak, ini cocok banget nih. Jadi bisa rampung sekaligus. Di sini kukusannya terbuat dari stainless steel dan juga tutupnya pakai kaca. Jadi kalau misalnya Flavis sewaktu masak mau ngintip-ngintip, nah itu bisa banget. Kita akan kukus selama 30 menit setelah air mendidih. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat, kita akan dinginkan. Setelah itu langsung aja kita camil. Ini cocok banget untuk camilan di musim hujan. Kalau misalnya di kampungnya Flavikasi itu, kalau setiap ada orang mantu atau orang nyunatin, itu selalu ada suguhan kue koci seperti ini. Rasanya itu enak banget. Jadi kita dapat rasa gurihnya dari adonan putihnya dan manisnya dari adonan kelapanya. Cocok banget deh. Ini enak banget. Dan teksturnya menul-menul. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan wajik gula merah. Ini kita siapkan beras ketan sebanyak 1 kg ya. Ini sudah direndam selama 1 jam. Kemudian setelah itu kita akan letakkan dalam wajan dan kita akan beri air sebanyak 600 ml. Setelah ini kita akan masak sampai nanti airnya asat, atau kalau di tempat verifikasi ini namanya kita karu ya. Nah, ini kalau bisa Flavis pakai wajan yang anti lengket supaya nasinya atau beras yang kita masak itu nggak lengket sama wajannya. Kemudian kalau misalnya sudah asat, kita akan kukus ketan yang sudah tadi kita karu. Ini kukusannya udah dikasih air dan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan kukus selama 40 menit atau sampai matang. Nah, setelah ini sambil menunggu dikukus, kita akan siapkan bahan santannya. Di sini aku siapkan santan sebanyak 1 liter dari 2 butir kelapa. Ambil yang bagian kentalnya aja ya. Kemudian kita akan tambahkan gula jawa sebanyak 1/2 kilo. Kita tambahkan lagi 3 lembar daun pandan. Dan ada garam kurang lebih 1/2 sendok makan ya. Nah, ini akan kita masak, kita aduk pelan-pelan. Nah, bikin ininya tuh agak lama, bikin kuahnya. Jadi aku mau kasih tips ke Flavis, kalau misalnya bikin wajik itu cari gulanya yang kualitasnya bagus banget dan warnanya juga yang agak kehitaman. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula aren juga nggak apa-apa. Nah, di sini untuk bikin wajik yang menentukan rasa itu adalah selain gula jawanya juga santannya. Cari santan yang dari kelapa yang tua banget supaya rasanya itu nanti jadi gurih. Nah, ini kita akan aduk sampai nanti kuahnya gemlali ya. Nah, sekarang kita akan tengok ketan yang sudah tadi kita kukus, ini sudah matang. Sekarang kita dinginkan. Kalau sudah dingin, baru kita akan masukkan ke kuah santannya. Pastikan kuah santannya sudah harus benar-benar gemlali atau sudah mulur atau sudah kental ya. Baru kita masukkan ketannya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk. Ini pekerjaan yang paling berat dalam membuat wajik, yaitu mengaduk ketan dan juga
kuah santannya. Jadi Fluffies harus sabar, Kartin harus kita aduk terus. Pokoknya Fluffies nggak boleh tinggal kalau masak ini. Jadi harus benar-benar kita aduk-aduk. Jangan sampai nanti bawahnya gosong ya. Nah, di sini Fluffies aku juga mau ngasih tips ke Fluffies, karena dulu aku juga pernah bikin wajik tapi gagal. Nah, gagalnya itu biasanya pada saat ngaruh di awal itu airnya kebanyakan, dan pada saat ngaduk ketan dan juga kuah santannya itu nggak bener-bener sampai yang kalis banget gitu, jadi masih basah-basah terus diangkat. Nah, itu biasanya wajiknya gagal, jadi rasanya itu belum gurih banget dan teksturnya itu nanti belum padat. Nah, di resep ini itu ukurannya udah pas banget, nanti Fluffies jangan tambahin, jangan kurangin ya. Nah, kira-kira teksturnya itu kayak gini Fluffies. Ini sudah, kalau diaduknya itu udah susah banget, berarti nanti Fluffies boleh angkat. Kalau misalnya masih diaduknya gampang, itu Fluffies belum boleh angkat karena nanti teksturnya nggak padat. Nah, ini daun pandannya kita buang ya, karena kita udah nggak perlu lagi. Sekarang kita akan siapkan cetakan. Fluffies bisa pakai loyang atau terserah Fluffies mau pakai apa. Jangan lupa alasin pakai daun pisang. Kemudian kita akan ratakan. Nah, ini aku kan bikinnya sore, jadi aku inepin dulu satu malam, besoknya baru aku potong. Pokoknya Fluffies kalau misalnya udah bener-bener dingin banget, baru Fluffies boleh potong ya. Nah, ini keesokan harinya, ini teksturnya udah padat dan aromanya juga udah harum banget. Dan di sini Fluffies bisa lihat kalau Fluffies pakai santan dari kelapa yang benar-benar tua, dia akan kayak berminyak gitu. Nah, itu nanti yang akan bikin wajiknya jadi gurih banget. Nah, ini akan kita potong-potong ya, biar nanti kita maemnya gampang. Nah, resep ini juga bisa Fluffies pakai untuk hajatan, arisan, ataupun Fluffies juga bisa pakai untuk jualan. Nah, kalau untuk jualan biar lebih menarik, kita akan bungkus pakai plastik ya. Jangan lupa kita beri selembar atau sepotong daun pisang ini untuk supaya lebih menarik aja. Nah, Fluffies kalau belum tahu beli plastik kayak gini di mana sih, Fluffies bisa cari di toko plastik terdekat di rumahnya Fluffies. Ini hasilnya cantik banget ya, dan warna wajiknya juga cantik banget. Sekarang kita akan ulangi lagi cara membungkusnya. Kita siapkan plastik yang lembaran, kemudian kita beri satu potong daun pisang, kemudian kita akan lipat dan kita akan bungkus plastiknya. Nah, kita akan lakukan sampai nanti semuanya habis. Nah, di sini untuk 1 kilo adonan aku jadikan sebanyak kurang lebih 40, tapi Fluffies bisa sesuaikan dengan seleranya. Fluffies mau lebih kecil-kecil berarti lebih banyak, kalau mau lebih gendut-gendut berarti lebih sedikit. Sesuaikan aja dengan seleranya Fluffies di rumah. Nah, ini dia wajik gula merahnya udah jadi. Ini siap untuk kita makan di rumah bersama keluarga, ataupun Fluffies bisa pakai resep ini untuk acara hajatan ataupun arisan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffies kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffies Kasih. Hari ini Fluffies Kasih mau bikin resep ketan serundeng yang enak banget. Ini aku siapkan ketan, beras ketan maksudnya sebanyak 2 kg. Ini ketannya sudah dicuci bersih. Setelah ini kita rendam dulu selama 6 jam ya, baru nanti kita siap olah. Sambil menunggu ketannya kita rendam, kita siapkan serundeng, bahan serundengnya. Di sini ada setengah butir kelapa yang sudah diparut. Kemudian kita siapkan bumbu untuk membuat serundengnya. Di sini aku pakai cabai merah besar, kalau mau pedes lagi boleh tambahkan cabai rawit. Kemudian di sini aku pakai ebi bubuk. Nah, kalau misalnya Fluffies nggak punya ebi bubuk, Fluffies juga pakai ebi biasa yang masih seger. Kemudian nanti kita haluskan bersama, kurang lebih banyaknya sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ada bawang putih dan juga ada garam dan juga ada gula pasir. Nah, supaya nguleknya gampang, cabenya kita potong-potong dulu ya. Fluffies bisa menguleknya menggunakan ulekan ataupun pakai chopper.
Setelah bumbunya selesai kita haluskan, sekarang saatnya kita campur dengan kelapa yang sudah tadi kita siapkan. Ini kelapanya sebanyak setengah butir aja ya. Supaya tangan Dev Lapis nggak panas, jangan lupa pakai sarung tangan. Kita akan campur aduk sampai benar-benar rata bumbunya. Baru setelah itu nanti kita akan masak. Jangan lupa siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kalau sudah panas, masukkan kelapa yang sudah tadi kita campur dengan bumbu. Nah, caranya gini Flavis, kita akan aduk-aduk sampai nanti warnanya kecoklatan dan kering. Memang bikinnya itu memerlukan waktu yang lama dan juga Flavis harus sabar banget. Tapi Flavis gak usah khawatir, nanti hasilnya itu jadi enak banget. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini Flavis, jadi teksturnya itu kering, rasanya itu gurih, manis, dan juga pedas. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit ya. Nah, supaya serundengnya itu nggak terlalu kasar, kita akan sedikit haluskan. Tapi halusinnya itu sedikit aja Flavis, jadi nguleknya itu ringan aja gitu. Atau Flavis juga bisa pakai food processor. Jadi kalau ini kan sudah kering, jadi begitu kita ulek sedikit dia akan hancur. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Nah, sekarang kita akan tengok ketannya. Ini ketannya sudah direndam selama 6 jam ya. Dan sekarang kita akan buang airnya. Kemudian setelah ini kita akan kukus. Di sini aku menggunakan kukusannya dari Viera, ini cantik banget, tutupnya juga kaca. Kemudian di sini ada dua sarangan, jadi kalau misalnya mau masak banyak langsung aja jadi satu. Karena tutupnya kaca, jadi nanti kita bisa ngintip pada saat kita masak. Nah, sekarang kita akan tuang berasnya ke dalam kukusan, tapi aku pakai selapis dulu aja, satu sarangan dulu. Kemudian kita akan kukus selama 1 jam. Setelah air mendidih ya, ingat ya, 1 jam setelah air mendidih. Kalau sudah setelah 1 jam kita masak, kita angkat dan kita akan karu ya. Nah, cara ngaruknya gini Flavis, kita akan ambil beras yang sudah tadi kita kukus, lalu masukkan ke dalam wadah, baskom boleh, mangkok boleh, yang penting besar ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan santan. Nah, di sini aku menggunakan santannya dari Kara ya. Maksud aku santan instan, boleh pakai merek apa aja, karena di sini kita tuh perlu santan yang bagian kanilnya aja atau santan yang kentalnya aja gitu loh Flavis. Nah, kalau misalnya Flavis susah untuk membuat santan dari kelapa asli dan ngambil bagian kanilnya, Flavis bisa pakai santan instan. Kemudian tambahkan lagi air sebanyak 400 ml dan garam sebanyak 2 sendok teh. Kita akan aduk-aduk supaya semua bahannya rata. Baru kita akan tuang santan ini ke dalam ketannya. Nah, caranya sedikit-sedikit ya nuangnya, jadi nggak boleh langsung sekaligus banyak. Sedikit-sedikit, kalau misalnya sudah agak rata, kita tuang lagi sedikit-sedikit lagi. Nah, sampai nanti santannya habis, kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Kemudian setelah ini kita akan kukus lagi ya. Nah, kita masih menggunakan kukusan yang sama, tambahkan lagi air karena tadi sudah sedikit asat. Ini nggak perlu dicuci, langsung aja kita tuang ketan yang sudah kita karu dengan santan. Nah, kalau semua sudah dituang, kita akan kukus lagi. Jadi emang agak sabar bikinnya ya, tapi nanti hasilnya enak banget Flavis. Nah, ini kita akan kukus lagi selama 1 jam setelah air mendidih, oke? Kalau misalnya sudah 1 jam kita masak, kita akan angkat lagi. Nah, setelah ini masih ada kita masukin tahap berikutnya, yaitu kita akan tumbuk ketan yang sudah tadi kita kukus. Nah, Flavis, nggak usah kayak stres. Aduh, gimana nih bikinnya gitu, susah nggak sih gitu. Flavis nggak usah khawatir. Jadi selama Flavis numbuknya itu masih dalam keadaan panas, ketannya itu akan enak di tumbuk. Kalau misalnya Flavis nguleknya atau numbuknya sudah dalam keadaan dingin, dia akan keras. Jadi diusahakan numbuknya itu pada saat ketannya itu masih benar-benar panas. Kalau misalnya sudah halus dan sudah kalis seperti ini, kita angkat.
Nah, kira-kira seperti ini Flavis, kita akan letakkan dulu di atas tampah, boleh dialasin dengan plastik ataupun daun pisang. Tapi jangan lupa sebelum ketannya diletakkan, diolesin dulu pakai minyaknya supaya nggak lengket. Nah, kalau semua sudah selesai ditumbuk, kita akan pipihkan. Nah, Flavis, aku mau kasih tau ke Flavis di rumah. Kalau misalnya Flavis di rumah yang ada di sini nih, yang orang Jawa Tengah, bikin ketannya itu agak berbeda ya dengan yang aku bikin hari ini. Karena yang aku bikin hari ini itu aku bikin yang khas dari Cirebon. Kalau yang dari khas Jawa Tengah di tempatku, khususnya Kebumen, itu dia nggak pakai santan Flavis, tapi sak kelapa-kelapanya dicampur dengan beras ketannya. Nah, ini sudah kita potong-potong. Sekarang aku mau bungkus pakai daun pisang. Di sini sudah aku siapkan daun pisang. Jangan lupa daun pisangnya itu dialumin terlebih dahulu atau digarang dulu ya supaya dia lebih lemas. Jangan lupa siapkan tusuk gigi. Nah, kalau sudah kita ambil serundengnya sedikit, kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Kemudian kita akan bungkus. Nah, ini aku ambil satu potong, kemudian ambil serundengnya sedikit. Kemudian kita bungkus. Cara membungkusnya seperti ini Flavis. Jadi ujungnya itu dipotong supaya nggak kepanjangan, kemudian dilipat kanan kirinya dan kita kunci pakai tusuk gigi. Kita lakukan lagi bagian sebelahnya dan lakukan lagi sampai semuanya selesai. Nah, ini udah siap untuk dinikmati bersama keluarga ataupun teman-teman. Kalau misalnya Flavis lagi ada arisan juga boleh dihidangkan dan juga bisa untuk dijual. Tapi juga bisa kalau misalnya mau makan tanpa harus dibungkus terlebih dahulu juga nggak apa-apa seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel aplikasi. Hari ini aplikasi mau bikin resep cemilan martabak tahu yang enak banget. Bikinnya gampang banget, terus budgetnya juga hemat banget. Ini kita siapkan tahunya sebanyak 500 gram ya. Kemudian kita haluskan, tapi bisa menghaluskan menggunakan garpu ataupun bisa pakai belekan. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan telur. Nah, untuk telurnya di sini nggak usah banyak-banyak, kita cukup pakai 4 butir aja ya. Kemudian setelah itu kita akan aduk rata telur dan juga tahunya. Nanti kalau misalnya sudah rata, kita akan sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan daun bawang. Ini daun bawangnya agak banyak ya, 4 batang dan juga besar-besar karena nanti biar aromanya itu harum banget. Kemudian daun bawangnya kita cuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, kita akan potong. Motongnya itu setipis mungkin ya. Kalau sudah dipotong semuanya, kita akan masukkan ke dalam adonan tahu dan juga telurnya. Kemudian setelah ini baru kita akan bumbuin lagi. Kita akan pakai merica 1 sendok teh. Kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah itu kita akan aduk rata. Biarkan semua bahan sampai benar-benar tercampur. Baru setelah itu kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya di sini kita pakai kulit lumpia ya. Di sini kita siapkan sebanyak 20. Nah, sebaiknya sebelum kita membungkus, kita akan siapkan dulu wajan dan juga minyak goreng. Nah, ini minyak gorengnya aku pakai minyak gorengnya cap ikan dorang. Minyak kelapa dari cap ikan dorang. Kita pakainya agak banyak ya. Nah, ini minyak ikan dorang bisa jernih banget, bahkan sampai 6 kali penggorengan. Nah, sambil menunggu minyaknya panas, kita akan bungkus adonan tadi dengan kulit lumpianya. Pertama-tama kita taruh di kulit lumpianya, kemudian kita masukkan adonan tahunya, kemudian kita lipet. Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya kita kasih sedikit air supaya dia menempel. Nah, baru setelah ini kita akan langsung menggoreng. Jadi kita bungkus, kemudian kita langsung cemplungin ke minyak panas. Kita bungkus, langsung cemplungin ke minyak panas. Nah, di sini aku gorengnya 4-4 dulu karena lumpianya itu gendut-gendut banget dan wajannya nggak muat, jadi gorengnya nggak sekaligus banyak. Jangan lupa harus sering dibolak-balik supaya matangnya merata dan warnanya juga merata. Kemudian kalau misalnya warnanya sudah kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang. Sekarang kita siap angkat. Kemudian nanti setelah ini baru kita akan goreng lagi
adonan martabak tahunya. Nah, tapi bisa lihat ini tadi udah untuk menggoreng satu kali ya minyaknya, dan ini untuk yang kedua kali ini masih benar-benar jernih banget. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli minyak ikan dorangnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini cara gorengnya juga sama seperti tadi, harus kita sering bolak-balik sampai nanti warnanya kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang. Dan setelah ini kita akan goreng semuanya sampai habis ya. Kemudian kalau sudah, nggak usah lama-lama, kita langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk camilan di pagi hari ataupun di sore hari. Dan lebih enak lagi, kita maamnya pakai cabai rawit. Tadi tuh harusnya pakainya cabai rawit hijau, cuman lagi nggak ada, ya wis pakai cabai rawit merah juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!